Keberadaan pedagang di tengah-tengah masyarakat sangat membantu, apalagi pedagang yang berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti ikan dan sayur-sayuran, serta kebutuhan pokok lainnya. Pedagang yang biasa berjualan di bahu jalan Kelurahan Arab Kenangan, Kabupaten Sumbawa Barat, yang keberadaannya mengganggu pengguna jalan, kini sudah ditata dengan baik oleh pemerintah setempat, dan ditetapkan sebagai kampung kuliner yang ada di Sumbawa Barat. Hal tersebut dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat di Kelurahan Arab Kenangan berprofesi sebagai pedagang, mulai dari pedagang kuliner khas Sumbawa Barat dan beberapa kebutuhan pokok lainnya tersedia di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, keberadaan kampung kuliner tersebut diharapkan agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di bahu jalan dan bisa menjadi pusat kuliner yang ada di Sumbawa Barat yang akan terus membangkitkan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin mengatakan, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pedagang yang ada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Arab Kenangan menjadi kampung kuliner dan pedagang bisa melakukan aktivitas jual beli setiap harinya. Alhamdulillah hari ini saya meresmikan Kenangan Kampung Kampung Kuliner yang ada di seputaran Arab Kenangan. Jadi Arab Kenangan ini adalah ya bisa dibilang areal kenangan ya. Jadi ini sama ibu lurahnya, ada PPMDes-nya, ada ketua dewan, kami bersama-sama bersepakat dengan Dinas PU juga untuk kita tetapkan dan kita canangkan seputaran jalan ini, Jalan Cendrawasih ya. Ini menjadi daerah kuliner yang akan dilakukan setiap hari oleh masyarakat. Kita berikan kesempatan. Yang penting mereka menjaga kebersihan lingkungannya, yang penting menjaga sampahnya, jangan sampai dibuang sembarangan. Jadi akan kita support pelan-pelan, mungkin lampu jalannya akan kita perbaiki, areal jalannya akan kita perbaiki, dan saya baru komunikasi dengan Kepala Balai untuk bisa memberikan anggaran lah untuk tempat ini untuk kita bangun, supaya Arab Kenangan tidak kumuh lagi. Jadi harapan saya, harapan Bupati Sumbawa Barat, kita berharap bahwa areal Arab Kenangan ini bisa menjadi areal yang lebih baik, yang betul-betul dengan semangat anak mudanya, semangat para orang tuanya ingin membangun kelurahan ini untuk menjadi lebih baik dan asri. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Yang terpenting menurut Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah menjaga kebersihan lingkungan pemerintah daerah yang akan terus mensupport fasilitas penunjang nantinya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV.